bahagia bukan melihat pada apa yang kita ada, tapi melihat pada sikap kita terhadap apa yang kita ada. Itulah isteriku. Bukan senang nak dengar ceramah sambil bini pun ikut sekali dengar. Contoh. Bahagia tak? Bahagia tau. Saya duduk tengah-tengah tadi. Ya Tok, elah rumah dia, ya Allah. Biniku, biniku, kata. Rindu ke rumah kan. Ya. Tapi orang perempuan ni macam tu lah. Tak, sebenarnya orang lelaki dengan orang perempuan dia kena, orang lelaki kena appreciate. Dia lelaki, suami isteri ni punca bergaduh, suami isteri bergaduh ni sebab dia tak appreciate. Dia terlupa nak appreciate. Orang perempuan tanggungjawab dia dua je. Orang perempuan di rumah tanggungjawab dia dua je. Melayan suami, melahirkan anak. That's all. Sempat salin. Saya ulang balik. Tanggungjawab orang perempuan hanya dua sahaja. Melayan suami dan melahirkan anak. Itu sahaja. Ngeri tak orang lelaki? Balik kan orang perempuan tanya, abang perasan tak macam masam surbat tadi? Yang dalam bab tanggungjawab perempuan tu. Jangan abang. Abang time tu, abang terlelap tu tak perasan sangat. Kemas rumah, basuh baju, kidai kain, besarkan anak, bagi didikan anak, jaga anak, bagi makan anak, semua besarkan anak, didik semua, kemas sental bilik air, basuh kain, sidai kain, semua tugas suami. Inilah yang akan diperjuangkan oleh wanita mulai hari ini. Tak ramai lelaki marah saya benda ni. Tapi sebenarnya, tak dengar, tak habis lagi dengar. Tapi sebenarnya, orang perempuan dengan rela hati memangku tugas suami. Dia tolong buat. Itu sebabnya kalau kita puji dulu. Kalau kau tak puji, dia tanya lagi susah. Balik tengok rumah kemas. Ya Allah, kemas rumah hari ni. Tak terbuat, abang sayang. Masih sayang tau. Macam mana, siapa lagi nak buat? Tapi dia happy tu. Masuk bilik air. Dia sental bilik air kan. Ya Allah, wangi bilik air ni. Saya mana buat apa-apa ke? Yalah, penat tau. Berapa jam. Dia suka benda tu. Bila kau tak cakap, dia tanya. Kau keluar daripada bilik air, dia tanya. Tak perasan ke bilik air tu? Ha? Lelaki ni memang banyak fikir. Kes banyak. Fikir tu, pasal ni, tanggungjawab itulah, inilah, pekerja lah, itulah. Macam-macam nak fikir. Kenapa lah kau tanya soalan ni? Kau tak perasan ke bilik air tu? Kau renovate ke? Punya teruk lelaki tu. Bukan renovate lah. Abang ni memang tak alert tau. Dia kata marah dia. Ya. Tu sebab dia kata tadi. Kan? Dalam hal tu kita kena. Kalau kita tahu tanggungjawab kita tu orang perempuan dah buat. Kita tak komplain. Sayanglah, sudah. Jom kita makan kat luar eh. Abang tengok isteri abang penat ni. Kita makan kat luar. Tahu tak apa. Jom makan kat luar eh. Siap. Bentang tikar kat luar rumah. Bengeh. Wah, hajar ambil jantan tu. Kata, lawyer buruk tahap gaban ni. Sampai hati abang. Tak ada lagu kau aja. Naik kereta. Okey, kita nak makan kat mana ni? Situlah masalah bermula. Orang lelaki dah pilih makan kat luar. Kau decide lah nak makan kat mana. Saya cakap lah nak makan kat mana. Ikut abang lah. Cakap lah. Ikut abang. Janganlah tanya. Tak tahulah. Bergaduh tu. Sudahnya bawa-bawa pergi kedai Tom Yam. Duduk. Kenapa? Anak si orang kampung. Ni. Si orang Pattaya. Ni. Nak seekor. Oh, mana seekor? Nak telur dadar tak? Ah, telur dadar. Air? TOI, kopi OIS. Saya nak apa? Boleh lah. Cik kampung lah. Hai, apa hal ni? Cakap lah apa hal. Syik-syik Tom Yam. Syik-syik Tom Yam. Tadi kau kata ikut aku. Tu masalah orang perempuan tu.
Sebab orang lelaki dia tak suka panjang-panjangan isu. Orang lelaki, okay fine, salah abang, okay, dah, jangan kau panjang-panjangkan. Okay, salah abang, abang minta maaf, okay. Tapi makan itu orang lelaki, dia tak suka panjang-panjangkan. Perempuan, okay, saya minta maaf, memang tahu salah saya. Tapi abang tahu kan kenapa sebab benda ni? Dia nak agak huraikan tu. Rasional tu tak payah, ratio desidendai tu kita tak nak dengar. Kan? Tak payah. Tapi itulah hargai, kan? Itu sebabnya dalam mencapai keberkatan rezeki. Kan? Apa tanda-tanda keberkatan rezeki? Bila kita jaga kan, jaga. Jaga integriti kita. Itu jujur, amanah, jaga ukhuwah kita. Percaya hikmah. Satu lagi percaya hikmah. Dan integriti ni percaya hikmah. Ada benda baik akan berlaku. Bila kita ikut peraturan, ada benda baik akan berlaku. Tanam tabu di topi rumah, cabut ubi sampai ke akar. Kalau hidup membaca hikmah, selaut garam terasa tawar. Okey je, tak ada hal. Tak dapat anugerah Himat Cemerlang, okey. Tak mahu dia okey. Pah dia dia, pah dia dia. Aku agak-agak macam tu. Pah dia dia, pah kita. Ah. Sabar. Kita tak dapat Nur Rahmat Cemerlang, sabar. Mungkin Tuhan tak bagi kita Rahmat Cemerlang, tapi Tuhan bagi kita benda lain. Aduh. Dapat suami romantik, tak terbayar tau. Suami balik menyanyi ni, indah sungguh panorama. Isteri kat dapur, bagai pulau ni warna anak ulala. Bahagia betul rumah tangga tu. Tu sebab saya cadang dekat agensi kerajaan, kalau tak nak nampak sangat isu, tambah anugerah. Contohnya macam anugerah Himat Cemerlang tu bukan apa sangat. Cuba tengok anugerah Himat Cemerlang dapat apa. Jangan nampak sangat aku nak duit tu, sijil dulu sebut. Sijil. Eh? Sijil tu nombor satu. Duit tu iringan aja kak. Eh? Pitih, 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 pitih. Boleh pitih, tahulah. Sijil tu yang penting, yang kekal ni sijil tu. Duit tu. Mana bagian HR? Human resource mana? Lah tu bagian human resource. Biasanya bagian human resource, dia dah nampak dulu senarai penerima. Kepala surat tu tulis sulit dan rahsia. Hello. Mu nak belanja aku apa? Iya, saya tahu dah. Kau nak belanja aku apa? Benda tak faham lah. Tanya. Tanya apa? Kau dapat anugerah, kau dapat APC tahun ni. Iya kau. Tapi ingat jangan cerita dengan orang. Sebab benda ni sulit dan rahsia. Akhirnya semua orang tahu tak? Tahu. Lepas tu, bila nak belanja, bila nak belanja, bila nak belanja, bila nak belanja, bila nak belanja. Itu yang naik atas pentas tu muka tak elok. Semua modal dah banyak keluar. Cuma yang tak dapat tu, saya kata, kita tambah anugerah lain. Contohnya markah SKT 90% dan ke atas dapat sijil. So dia boleh frame kan? Buat je macam tu. Saya alhamdulillah marah semua ikut dah bila saya saja macam tu. Markah SKT 90% bagi sijil siap frame. Jadi boleh gantung kat rumah. Huh, ma. Ma dapat A ni. Ha, tahu tak apa. Ma memang biasa. Ha kan. Biasa 96 ni. Ni kali ni je sebab dua. Mak memang A je. Lepas tu, tak pernah MC tahun yang dinilai dapat sijil. Satu lagi. Masa tu muntah darah bekerja. Kau pergilah balik. Pergi balik. Oh, tak. Nanti tak boleh sijil. Muntah darah pun tak nak balik. Satu lagi, tak pernah punch card merah tahun dinilai. Oh, anak pun tanya, bah, bah. Tak pernah punch card merah tahun dinilai. Maksudnya apa ni, bah? Maksudnya abah kau tak pernah lewat. Biasa tengok abah lewat, ada caranya.
Kurang ajar betul. Si ajar budak tu cara ni. Nipu attendant. Nasib baik. Yang dulu kan pakai punch card macam ni. Dululah. Dulu pakai punch card macam ni. Sekarang tak pakai dah kan. Alamak, macam mana nak tukar tajuk ni? Ha? Bukan pakai touch ke? Pakai tu lagi. Tak, tak. Saya nak maklumkan. Kita dah 2 tahun melepasi negara maju tau. Tapi betul, yang tu bagus juga. Sebab kereta... Eh, dia datang tak? Dia datang tak? Confirm eh. Kereta tak. Sotong kurita dekat kereta. Tian dalam banyak keadaan, roh dah sampai. Jasad belum tiba. Aduh, silap tanya lah. Dan saya yakin tindakan segera akan diambil. Sebab ni secara live ni. Tu aku terkejut. Allahu Akbar. Aduh. Saya tak berniat nak riskkan benda ni sebenarnya. Tak, tapi tu juga kan. Rezeki. Ada orang tolong punch kan. Dapatlah dia, sebab dia tak nak rekod dia nanti dia tak dapat sijil kan. Jadi tu dia.